Menurut Juan Budiman, JDT akan dapatkan 4 pemain baru untuk tahun ini dan tahun 2023. Dua pemain baru sudah diumumkan, iaitu bek kiri Daniel Ting dan pertahanan tengah Spanyol Jordi Amat. Dua lagi petunjuk diberikan ialah bendera Belgium dan Itali. Pemain ketiga senang untuk diteka kerana Dion Coles sudah lama mahu bermain di JDT. TMJ sendiri beritahu di sidang peminat bahawa Dion Coles akan sertai JDT pada 2023, tetapi import JDT dari Itali yang menarik untuk diramal identiti. Pemain baru ini akan menjadi pengganti Leandro yang bakal berumur 34 tahun. Admin berjaya teka pemain itu apabila diberi petunjuk oleh Marco Negeri. Menurut Marco, pemain ini akan buat perjumpaan semula dengan bekas kawan di kelab lama. Pemain import baru JDT ialah pemain tengah kelahiran Rosario, Argentina yang mewakili Itali, Christian Batocchio. Batocchio adalah ejen bebas yang bermain sebagai midfield kreatif. Kelab terakhir dia bermain ialah kelab Liga Mexico Unam Pumas pada 30 Mac. Batocchio ada banyak pengalaman di Liga Utama Eropah seperti Liga Itali, Perancis, England dan Israel. Dia paling lama bermain dengan kelab Liga Perancis Stade Brestois 29. Christian Batocchio juga ada berpengalaman bermain di Liga Eropa dengan kelab Maccabi Tel Aviv dan Udinese. Jika Batocchio sertai JDT, dia akan bertemu semula dengan kawan lama di Watford, Fernando Forestieri. Perjalanan karier Batocchio dan Forestieri seakan sama dengan bermula di Newell's Old Boys, sertai Udinese dan Watford serta dilahirkan di daerah Rosario. Tetapi di kelab England Watford, mereka berdua paling lama bermain bersama, terutama musim 2013-2014. Kehadiran Batocchio ke Johor akan perkuat bahagian tengah Johor yang kurang kreativiti. Harry Novillo. Pada 2018, Novillo berpindah ke kelab Liga Super Malaysia. Novillo ada impak segera di JDT, jaringkan gol semasa debut lawan Selangor. Tapi, lepas 3 perlawanan sahaja, Novillo digugurkan dari skuad JDT kerana prestasi buruk